Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tuh, temanku semuanya ya. Semoga untuk hari ini selalu dalam keadaan sehat. Ini waktu siang hari ya. Jam 12 tepat. Ini itu area persawahan Romar. Sudah hampir selesai ya dalam pembuatan matangnya sawahnya ya. Matang sawah maksudnya sudah selesai. Mungkin besok atau lusa ini sudah waktunya ini dibajak pakai mesin ya, pakai traktor. Ya ini luas sekali ya, ini sudah selesai untuk bikin pematangnya sawah ya. Oh, hari ini cuacanya cerah sekali, panas sekali ini untuk hari ini karena tepat jam 12 siang ini dan Romar lagi istirahat. Jadi ini sambil melihat-lihat karena waktunya istirahat ya, nanti setelah jam 1 mungkin kerja lagi. Oke ya, ini saya akan memutar-putar ini mengelilingi area persawahan Romar. Oke sahabatku, ini ya daerah persawahan Romar untuk siang hari. Ini kalau sore hari ya paling indah, sore hari atau pagi. Kalau saat ini waktunya siang hari, jadi untuk cuaca panas sekali. Tapi meskipun panas, untuk pemandangannya sangat menakjubkan ya. Oke, saya akan mengelilingi area persawahan Romar. Kalau ini, ini sawahnya tetangga saya, bukan punya Romar. Ini batasnya. Kalau ini sudah ditanami padi. Kalau ini mungkin besok sudah mulai dibajak ya. Oke, lanjut terus untuk videonya Romar. Ini mau mengelilingi sawahnya Romar. Thank you.
ini ya, ini untuk calon benihnya padi ya. Oke ya sahabatku, ini saya berada di paling bawah sendiri ya. Ini untuk area paling bawah ini, dekat dengan ini, dekat dengan sungai. Ini batas ya. Ini paling bawah itu sungai besar ya, ini sungai. Jadi kalau di atas kami ini untuk airnya memang murah sekali, banyak sekali. Pokoknya kalau masalah air enggak mengkhawatirkan, walaupun musim kemarau, musim hujan, untuk air memang tercukupi, jadi enggak masalah untuk air ya. Ini saya lagi berada di ini area persawahan paling bawah sendiri ini. Oke ya teman-temanku, saya kira untuk videonya Tomar akhiri ya. Terima kasih, nanti bisa ketemu lagi di video yang lain ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabatku semuanya.